YouTuber, selamat datang kembali di RezekiNet. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips cara untuk menghidupkan HP tanpa menekan tombol power. Itu cukup dengan menekan layar kaca 2 kali. Oke, tanpa menekan tombol power ya. Hanya dengan menekan layar kaca 2 kali. Oke, seperti berikut ini. 2 kali kita tekan dan layar pun terbuka. Oke, hal ini sangat baik karena akan membuat tombol power kita menjadi lebih awet sebab tombol power jarang kita gunakan. Kita hanya cukup menekan 2 kali pada monitor dan HP pun akan terbuka. Oke, 2 kali menekan pada layar monitor dan HP pun akan terbuka. Oke. Dan bagaimana caranya untuk melakukan hal tersebut? Oke, kita dapat simak berikut ini. Caranya yaitu dengan masuk ke menu setelan. Kita pilih menu setelan. Oke, ini dia menu setelan. Lalu kita pilih tampilan. Oke, dalam menu tampilan ini kita pilih ketuk layar untuk bangunkan. Kita hidupkan. Ini tadi punya saya di posisi hidup. Saya matikan. Lalu untuk mengaktifkan, menghidupkan layar dengan ketukan 2 kali, maka kita setting menjadi hidupkan. Oke, sudah menyala biru, berarti HP kita dapat kita hidupkan hanya dengan mengetuk layar kaca 2 kali tanpa harus mengeklik tombol power. Oke, jadi tombol power kita akan tidak mudah rusak. Karena tentu saja karena jarang kita gunakan, kita cukup mengetuk 2 kali pada layar untuk membangunkan atau menghidupkan layar HP kita. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe RezekiNet untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari RezekiNet. Oke, terima kasih. Salam. Thank you.